kita coba masuk ke dalam. Ini begitu kita masuk ke dalam tuh langsung ada pohon beringin besar sekali ini pohonnya tuh. Tuh. Merinding euy. Oh, jadi orang-orang jaranya di sini iya, ya. Biasanya adanya dulu ini pernah udah dibikin nisan juga katanya. Cuman karena mungkin pohonnya tambah gede, jadi hilang lagi. Tetap dukung channel kita, kebanggaan kita. Ayo ke Banten. Hati terus. Belum. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Di ngaku wong Banten lamun dere subscribe. Ayo ke Banten. Hajar terus. Sahabat Ayo ke Banten, kali ini kita ada di Serang. Nah, ikutin terus, jangan lupa untuk dukung channel YouTube Ayo ke Banten dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Ayo ke Banten, hajar terus. Pohonnya tinggi sekali. Jadi di sini nih karena makannya tergerus ada di pohon beringin. Nah, sahabat Ek Banten, kita di jalan tuh kita lihat ada TPU itu. TPU Kibuyut Sake. Jadi kita mau coba masuk ke dalam ya. Yuk. Nah, kita coba masuk ke dalam. Ini begitu kita masuk ke dalam tuh langsung ada pohon beringin besar sekali ini pohonnya tuh. Tuh. Merinding euy. Nah, ini pohon beringinnya. Jadi begitu pintu masuk langsung ada pohon beringin besar di sini. Dek merinding. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sahabat Ayo ke Banten. Kita di sini di makam keramat Kibuyut Sake. Jadi ini komplek pemakaman lama dan konon katanya makamnya kita nggak tahu, tapi di sini ada aura. Two thousand years later. Ini masuk ke makam Kibuyut Sake ini. Makamnya ternyata di dalam pohon beringin tua ini. Nah, ini ada warga yang nganter kita mau nunjukin makamnya tuh yang mana. Saya sedikit merinding. Mana Kang makamnya, Kang? Oh. Allahumma shalli ala Muhammad. Gimana Kang? Ya biasanya di sini nih. Oh, jadi orang-orang jaranya di sini ya? Biasanya ada gubuknya, sekarang udah nggak ada. Oh. Katanya malah. Kenapa gubuknya kemana? Ya mungkin udah roboh, kayaknya udah rapuh. Tapi banyak yang jarah ke sini. Banyak jarah mah. Kuncinya nggak ada nih di sini? Kuncinya sekarang udah nggak ada. Ada sih, cuma jauh. Jadi makamnya di sini ya, Kang ya? Posisinya. Jadi kalau warga sering warga di sini ini ya. Caranya. Oke. Nah, ini makamnya tuh di pohon beringin besar. Pohon beringin tua. Tapi saya subhanallah merinding terus. Enggak. Enggak ke sini.
iki ya, kalau di sini lurus ya. Bisa kan kita nyunjuk ning, nyunjuk ning. Sahabat Eko Banten, jadi setelah dengar peraturan warga sini dengan Akang di sini yang mengetahui seluk-beluk ini, tadinya ada makam di tengah-tengah. Jadi tadinya ini pohon kecil seperti kebun ini katanya, ya kecil, tapi berjalannya waktu, bertambahnya tahun, kemudian seperti ini, dan makam Ki Buyut pun ketutup sama Ki Buyut Sagi ini ketutup dengan pohon beringin, penurutan kata warga di sini gitu. Dan memang kalau dilihat dari ornamennya seperti pekuburan itu Kang ya. Iya. Nah, ini ada yang menarik. Setelah mungkin di sini orang yang jarah, yang apa di sini disangkanya mungkin mintanya ke pohon. Disangkanya mintanya di pohon ini. Jadi hilanglah gugupnya gitu. Itu Kang ya. Iya. Mau Tang Ebut, ini Ki Buyut Sagi itu siapa? Ya sejarahnya di sini, di mungkin di Buyutnya di sini. Iya. Ini kampung apa Kang namanya? Kampung Kang? Cinanggung. Jadi buyutnya Kampung Cinanggung ya Kang ya. Iya. Jadi ini pemakamannya sungguh luas, tapi yang ada yang kita lihat cuman ada makam, ada pohon beringin tua yang besar. Tepatnya ada dua. Memang lah. Sini satu, di sana satu. Gimana? Di lapangan itu yang mau ke penangcangan. Oh, ada. Ada dari sini datang, mungkin dari di pagar dulu, satu nanti ada sebelah kiri. Itu ini ya. Oh, dari situ ke sini sejarahnya. Iya. Biasanya kebanyakan dari ke sana. Dia makamnya ada gubuknya. Ada kalau di sana. Bagus ya? Di ada. Dalam kampung Cina. Oh, ada. Ada jadi lagi. Tapi masih satu. Masih satu. Masih satu sih buat orang warga Cinanggung. Dari sini ke sana orang yang bicara. Jadi ini pemakamannya khusus. Besar, tapi nah ini pohonnya tuh, aduh pohonnya besar. Gede, jadi ini hilang lagi. Udah di berapa kali diperbaiki supaya terlihat makamnya, tapi hancur lagi. Gitu kan ya. Jadi memang warga sini ada keinginan untuk memperbaiki ini, cuman mungkin karena keadaan sikon sekarang terbengkalai lagi. Sebenarnya dulu indah banget ditanya. Dulu jadi ya dibikin gugup gitu ya, udah indah dan diurus segala. Cuman tambah lamanan masih nambah gede. Perkiraan saya ini pikir ini pohon dari zaman lama, ternyata ini baru. Pohon ini berkembang waktu jadi cepat tumbuh ya, seperti ini. Memang ada kesan-kesan beda lah gitu. Ini gitu aja. Ayo sahabat Eko Banten, ayo sahabat Eko Banten, jangan lupa subscribe, like, and comment. Ayo Eko Banten, hajar terus.
ke Banten. Tadi tuh kita ke Kibuyut Saki itu ternyata makam tidak ada makam. Jadi makamnya tuh di bawah pohon beringin. Cuman karena pohon beringin ini udah makin tumbuh, makin besar seiringnya waktu dan tahun berjalan, maka makam tersebut tertutupi. Jadi memang seperti makam-makam keramat yang lainnya, selalu tumbuh dengan subur itu pohon-pohon besar termasuk beringin gitu. Jadi makamnya ada di dalam. Bahkan dulu masyarakat di situ tadi ngobrol, dulu itu memang lestari indah, udah dibuat gedungnya, bukan maksudnya saung, gubuk buat para pejarah, bahkan ada makamnya. Tiba-tiba rusak karena makin panjang, diundur lagi. Dan sekarang katanya tadi ngobrol rencana mau dibangun lagi seperti kayak makam Singandaru. Jadi seperti dibikinlah replika bahwa di sini ada makam, nanti ada kain putih. Rencananya nanti emang lagi diobrolkan dengan tokoh masyarakat di sini yang Ebon. Kang Ebon itu memang pemerhati juga para buyut gitu, buyut-buyut mereka di Cinanggung. Gitu. Jadi memang kalau saya lihat secara biasa aja tidak ada makam, tapi aroma iramanya beda lah. Mistis banget tadi aja. Iramanya beda. Saya merinding terus itu di situ. Iramanya takut. Beda. Iramanya beda. Tapi kita tidak mengomongkan tentang gaib, tidak. Kita tetap menjalankan syiar Islam, menapak tilas para aulia ulama yang pernah berjuang membesarkan, menegakkan Islam di khususnya di wilayah Banten. Gitu, sekian sahabat Eko Banten. Tonton terus channel kita ini dan mari bangun bersama-sama channel ini dengan cara subscribe, like, jangan di skip. Karena tonton Anda, tonton para sahabat, subscribe para sahabat membangun channel kami untuk menjadi besar ke depan. Amin. Insya Allah berkat dukungan para sahabat Eko Banten, moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kami dan membesarkan channel kami ini. Mudah-mudahan, maka dari itu, ayo ke Banten, hajar terus.